teman-teman, dalam ketemu lagi dengan kami dari Katulistiwa Bonsai. Hari ini kita akan mereview pohon asam saraf ini, ya, yang mana ini sudah 1 tahun lebih di dalam pot ini ya. Kita akan review kembali proses pemasukannya, penempatannya di dalam pot ini dan batu karangnya. Kita lihat yuk. Ya, tanamannya asam saraf yang mau kita modif hari ini. Kalau dia tampil begini kurang ini ya, kurang tampil ya untuk bonggol bawah. Ya, kita akan coba naikkan ke batu karang ya. Ini kita pakai tambah batu seperti ini, dia akan lebih terlihat lebih ini
lebih tampil dan lebih gagah ya. Kita tunggu pertumbuhan daunnya dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Demikianlah proses awal dari pemilihan pot dan pemilihan batu karang untuk penjing asam saraf ya. Bapak-bapak, om-om, om-om, jangan lupa subscribe video bonsai Adi ini ya. Terima kasih. Jangan lupa nikmati videonya.